buruh Batik Sisi pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan dalam rangkaian Milad Muhammadiyah yang ke-109. Alhamdulillah beberapa kegiatan sudah kita laksanakan, antara lain pengajian, kemudian sarasean juga sudah, dan pada hari ini adalah sebagai penutup kegiatan kita melaksanakan kegiatan dalam sehat. Dan alhamdulillah cukup bisa dikatakan berhasil, karena bahwa situasi dan kondisi warga Muhammadiyah di Wonobinggo itu betul-betul hanya sedikit ya. Tapi alhamdulillah berkat adanya MDS ini sehingga kita bisa kelihatan berhasil di dalam semua kegiatan ini. Alhamdulillah sekali lagi bisa kita laksanakan di sini. Namun ke depan memang kami sedang melaksanakan pengembangan-pengembangan, yaitu untuk pembangunan asrama ini terutama. Karena asrama putra yang kita duduki di MBS ini sementara adalah masih menggunakan ruangan kelas yang mestinya untuk kegiatan belajar dan mengajar. Nah ini insya Allah ke depan tahun ajaran baru ini kita harus sudah bisa membangun empat ruangan, yaitu dua lantai untuk asrama santri putra terutama, dan asrama untuk ustadz, terutama yang ustadz karena yang ustazah sudah ada. Itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depan ini kami sangat membutuhkan dukungan dari warga Muhammadiyah di Pekalongan, tidak hanya di Wonobinggo. Karena kalau kita hanya di Wonobinggo, insya Allah kami tahu sendiri tidak akan bisa berhasil tanpa adanya dukungan dari warga Muhammadiyah di Pekalongan. Terima kasih.